Hi children and welcome to another video. So topik pada kali ini dia agak berlainan sedikit dengan topik yang saya nak bercakap melalui video-video yang lepas. Seperti mana yang dilihat dekat tajuk video ni adalah saya nak buat video berdedikasikan kepada sexual education ataupun pembelajaran seksual yang selalu sangat dianaktirikan oleh Malaysia. Tetapi itulah yang penting, sebab itulah yang kita perlu educate golongan-golongan remaja dan golongan-golongan tidak remaja pada zaman sekarang untuk tidak mendapat penyakit-penyakit. Kita nak tunjukkan the reality of the penyakit yang boleh didapati kalau mereka berbuat macam ni, macam ni, macam ni melalui persetubuhan yang tidak bagus, okay? Nampak tak point of view kat situ? So, pada video yang first ni, saya nak bercerita mengenai syphilis. Penyakit kelamin ni ada banyak. Ada yang disebabkan oleh bakteria, virus, protozoa dan jenis-jenis yang lain. Tetapi syphilis ni dia disebabkan oleh satu jenis bakteria yang dinamakan Treponema pallidum. Okay, so ni adalah dia punya gambar. Okay, so basically macam mana syphilis ni dia boleh berjangkit? Okay, obviously nama pun penyakit kelamin. So syphilis ni dia disebarkan oleh golongan-golongan yang suka melakukan seks bebas dan melalui ibu yang mengandung kepada anak yang bakal dilahirkan. So ada dua jenis. Syphilis ni ada tiga peringkat. So saya akan tunjukkan beberapa gambar yang agak tidak menyenangkan, tetapi jangan risau, gambar-gambar yang saya akan tunjukkan ini bukanlah gambar sebenar, dia hanyalah gambar lukisan, tetapi still ada sexually explicit sedikit. So disclaimer dahululah supaya video ni tak kena band dekat YouTube, okay? Ini untuk pembelajaran sahaja, untuk educate the Malaysian audience, okay? Okay, so peringkat yang pertama adalah peringkat bila mana seorang tu bila dia mendapat jangkitan syphilis, masa untuk dia tunjukkan simptom pada peringkat pertama tu antara 3 minggu hingga 12 minggu, okay? Ada juga yang seminggu lepas buat seks tu dia dah kena jangkitan dan nampak jangkitan untuk peringkat pertama. Ada juga sampai kan 3 bulan baru dia nampak ataupun dia rasa simptom tu. So peringkat pertama ni sangat jelas, which is seseorang itu dia akan mendapat satu jenis ulcer dekat dia punya kemaluan ataupun dekat dia punya celah-celah buntut tu ataupun dekat mulut. Okay, so ada 3 tempat yang dia boleh kena. Okay, so beza ulcer syphilis ni dengan ulcer yang biasa adalah ulcer syphilis dia tidak sakit. Okay, dia kalau kita sentuh dia tidak sakit langsung, ya. Dia berbeza dengan ulcer yang kita dapat selalu kan, kalau kita kurang air ke ataupun kita tergigit bibir ke mulut ke, yang itu memang sakit gila bila kita sentuh kan. Tapi ulcer syphilis tak sakit langsung, sebab tu kebanyakan orang bila dia dapat syphilis, lepas tu dia dapat simptom peringkat pertama, dia cakap macam dia selalu tak perasan sebab dia tak sakit. So dia ingat macam benda tu biasa, so dia tak pergi jumpa doktor. So bila dia tak pergi jumpa doktor, dia akan lanjut kepada peringkat kedua. So sangat bahayalah. Okay, so ini adalah gambar-gambar dia. So kalau ulcer ni kan, kalau orang tu dia tak dirawat dengan antibiotik, ulcer yang saya tunjukkan gambar tadi tu, dia biasanya akan sembuh juga seminggu hingga 3 minggu. Tetapi sembuh ulcer tu bukan bermakna penyakit syphilis tu hilang, tidak. Dia sembuh tu maksudnya ulcer tu dah jadi elok, tetapi penyakit tu still ada. Sebab kalau tak dirawat, penyakit tu still ada, ya. Jangan ingat bila dah 2-3 minggu bila ulcer tu dah hilang, penyakit dah tak ada, tidak, okey. So bila orang tu dia macam selesa peringkat pertama, dia dah sembuh, so dia akan bagi peringkat kedua, di mana peringkat kedua ni dia melibatkan banyak tempat lah, okay? Satu badan basically. Peringkat kedua ni simptom-simptom dia selalunya akan muncul selepas 6 hingga 24 minggu selepas ulcer tadi tu dah sembuh daripada dia punya kemaluan mulut ataupun punggung. Simptom-simptom untuk peringkat kedua ni dia macam agak teruk juga, which is ada ruam satu badan, dan ruam tu basically dia akan muncul paling utama dekat bahagian tapak tangan dan juga bahagian tapak kaki. So bila doktor ataupun MA dia tengok benda tu, dia tahulah, oh ni maybe syphilis, bila dia nampak dia ruam dekat tapak tangan dengan dekat tapak kaki. Selain itu, dia akan ada juga
pecah-pecah dekat bahagian mulut. Dan juga dia akan ada macam setengah orang yang dalam peringkat kedua ni akan ada ketuat dekat bahagian kemaluan dia. Okey, kalau tak dirawat pada peringkat kedua ni, dia akan pergi kepada peringkat ketiga. Okey, selagi tidak dirawat juga, selagi itulah benda tu akan duduk dalam badan. So bila dia peringkat kedua tu dah hilang, dia akan pergi ke peringkat ketiga. Which is peringkat ketiga ni peringkat yang dormant. Maknanya bakteria tu akan duduk je diam dalam badan tanpa ada simptom. Mungkin peringkat yang ketiga ni merupakan peringkat yang agak orang tu ingat dia sihat padahal dia ada syphilis. Okay. So bila dah lama, dah beberapa tahun dia kat dalam peringkat tu, bila dia tak tahu pun dia ada, dia tak bawa ujian darah semua tu, so dia akan pergi peringkat yang terakhir, which is peringkat yang sangat-sangat bahaya dan akan efek organ dalaman lah. Dia akan efek jantung, akan efek sistem saraf semua. So kita tak nak benda tu berlaku. So rawatan untuk antibiotik ni iaitu penicillin. So penicillin ni dia bukan ubat makan tau. Penicillin untuk syphilis ni kita akan cucuk kat dekat bahagian yang ada otot yang banyak. Seperti kat buntut ataupun kat punggung kan ada otot yang banyak. So basically doktor akan cucuk kat situ. Tapi luckily kalau penyakit syphilis tu tidak serius, dia akan kena sekali sahaja cucukan antibiotik penicillin G itu dan insyaAllah lah dia boleh sembuh kalau dia pada peringkat yang awal lah, peringkat pertama dan peringkat kedua. Tapi kalau dia peringkat yang teruk, so dia akan dikenakan cucukan tu sebanyak 3 kali seminggu sekali lah. So 3 minggu. So kebanyakan patient ataupun pesakit syphilis dia memang tak boleh tahan lah kesakitan tu sebab memang basically kita cucuk intramuscular ataupun kita cucuk macam ni 90 darjah. Okey, bayangkan ni punggung kita cucuk 90 darjah dan dia punya jarum dia bukan jarum biasa, jarum besar sebab penicillin tu penicillin yang serbuk kita larutkan dalam air. So yeah, that is the thing mengenai syphilis, sedikit mengenai syphilis yang saya nak share sebagai seorang healthcare professional. So yeah, so I hope that you can get some knowledge regarding the topic. So if you got this kind of video, give me thumbs up and thanks for watching. Bye.